Ntar malam kita mau lelang. Kita mau tangkepin yang bagus-bagus buat di lelang. Ada yang bagus nih. Cuma ini lelangnya jatuhnya spesial. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nyurampok. Nah, Nyurampok, saya khususnya hari ini kita mau tangkepin yang ntar malam mau dilelang. Jadi ntar malam kita mau lelang, kita mau tangkepin yang bagus-bagus buat dilelang. Oke, ikutin kita ya. Ada yang bagus nih. Nah, ini kemungkinan ikut lelang. Piyik, jambul, ini kalau darahannya berarti permatanya Nyurampok. Cewekannya itu masih ada darahannya Pinter, adiknya Jaguar Nyurampok. Masih saudaranya Garungnya Nyurampok yang dardor-dardor ngebom itu, yang sekarang lagi mabuk. Jadi ini masih sepupuan. Nah, ini kemungkinan ntar malam juga mau kita lelang. Tapi ada yang lebih bagus yang nggak jambul lagi. Kayaknya belahannya. Tapi ini badannya bagus banget. Kalau ini kencengnya kita nggak nyacat. Pasti kenceng. Nah, cuma masih bejek banget. Kita mau tangkap lagi. Kebanyakan di sini banyak yang R9. Karena emang R9 itu buat saya itu termasuk anaknya spesial, kencang-kencang. Jadi saya pijikin sebanyak mungkin. Nah, ntar malam kita mau lelang. Mungkin agak susah ditangkap, ini aku tunjukin. Ini ada dua. Dua itu cowok semua, ntar malam kita lelang. Terus ada juga anak dragon. Nah, ini di sini ada anak laki yang udah giring. Kita tunjukin nih. Anak laki yang udah giring. Ini termasuk kategori super. Jadi kalau di saya ini badannya sama kayak anak laki, terus warnanya juga sama. Burungnya ngapas banget. Capek tudangnya keras bagus. Nah, larnya baru lar satu. Pertama kali judo. Nah, ini udah giring, udah ngabisin giringnya. Nah, ini mungkinan ntar juga lelang, cuma ini lelangnya jatuhnya spesial. Termasuk harganya mahal. Ini badannya bagus banget. Kalau untuk pelannya nggak mungkin, ini pasti kencang. Kalau darahan ini anak laki udah jelas, udah enak-enak kencang-kencang. Nah, ini cewekannya anak RR. Kita lihat lagi yang lain ya.
Yang lain jadi masih banyak. Ini kita ntar rencana karena kita mau pindah ke Jawa, kita mau jual-jualin semua. Oh iya, di sini ada anak dragon nih. Kita belum pernah ngelatih atau ngiringin anak dragon. Nah, ini kebetulan ada anak dragon yang hari ini saya cabut telur. Nah, ini cewekannya jodohnya sama anak laki. Jadi anak laki cewek kita jodohin sama ini udah telur yang kedua. Cowoknya anak dragon. Nah, anak dragon ini rampas pertama. Ini satu pasang. Ini juga ntar masuk yang mungkin kita jual. Atau masuk kita lelang. Badannya kecil tapi badannya bagus. Yang bagus ceweknya, cowoknya juga bagus. Ini anak dragon. Jadi kita anak dragon belum punya yang sampai dilatih. Baru ini yang bisa giring. Tapi ntar malam kita mau jual. Nah, ini anak dragon. Kalau dragon jangan ditanya juaranya. Juaranya udah sering juara. Kemungkinan ini lebih kenceng dari bapaknya. Nah, buat teman-teman yang mau kayak apa anak dragon, ikutin lelangnya di channelnya Rampok atau mau beli ke sini silakan. Oh ya, buat teman-teman karena waktunya udah mau maghrib, mungkin kita potong atau kita cut sampai di sini. Pokoknya saksikan terus channelnya Rampok. Semoga channelnya Rampok bermanfaat buat teman-teman semua. Saksikan terus channelnya Rampok, semakin seru.